Yang pertama kayak mimpi kak, kayak surprise, kayak nggak nyangka gitu, karena ini beasiswa yang diperebutkan anak-anak seluruh Indonesia dan saya jadi salah satu di antara sekian banyak yang bisa jadi awardee, itu suatu anugerah sendiri yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Gimana tuh rasanya jalani kuliah secara online dan ada kendala-kendala apa kira-kira? Kalau kendala pasti ada ya kak, karena memang peralihan sistem pendidikannya yang dari pertamanya tatap muka ke online itu ada kesulitan-kesulitan, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh kan belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Memang butuh waktu, tapi akhirnya bisa nih kak menemukan strategi-strategi untuk menyiasati bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada selama kuliah online gitu kak. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.